saudara, ikan cupang itu adalah ikan yang sangat individualis. Dia adalah ikan yang tidak bisa hidup dengan ikan yang lain. Bahkan dia tidak bisa hidup dengan sesama ikan cupang lainnya. Sekalipun ditaruhkan di toples yang berbeda, tapi toples itu adalah toples bening, dia akan menunjukkan sikap agresif terhadap ikan cupang yang lainnya itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita ini kan manusia, bukan ikan cupang. Harusnya kita bisa hidup bersandingan dengan orang lain. Berkawan, berteman, bersahabat, dan juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau tidak, berarti kita lebih parah dibandingkan ikan cupang. Ya, mari jangan kita memiliki tabiat seperti ikan cupang ya, karena kita manusia, bukan ikan cupang. Tuhan Yesus memberkati.